teman-teman semua, balik lagi sama gue Gil Yu, dan selamat datang kembali di game GTA 5 Roleplay. Teman-teman, aduh, padahal gue masih kangen sama Babe, pengen kangen-kangenan, pengen ngajak Babe main. Bon? Ya, kenapa? Sedih banget ya, baru aja ketemu Babe, masa Babenya udah pergi lagi? Ya gimana ya, Babe emang banyak urusan. Kamu boleh teriak dikit nggak? Udah ini aku teriak nih. Ya, padahal aku tuh pengen ngajak Babe main kemana gitu. Terus dia kesini cuman di traktir makan doang, nggak happy-happy Be. Eh Be, Puan. Iya anjir, aduh, kayak merasa gimana merasa, ya gitu. Merasa menyesal nggak sih? Iya, aduh gimana, nggak bisa ngasih sesuatu ke Babe gitu. Iya. Ya bener, yuk sambil jalan ngobrolnya yuk. Nanti Babe kalau kosin lagi kita persiapin semuanya dengan matang ya. Maksudnya biar Babe enak, ya, nyaman. Boleh. Kita beli permen yang banyak atau rokok gitu kan. Nah, kita sajin makanan yang enak lah. Iya, nggak kayak ini. Nggak ada kunci ya, Saka. Buka. Bentar. Maksudnya kita mau ke bar, tutup. Hari kita udah nyiapin minuman gitu kan. Ya, bisa tuh, bisa. Yes, pecah. Apa tuh yang pecah? Pecah depan, nggak apa-apa udah. Sekarang jangan sedih-sedih dulu, bisa? Meskipun agak sedih, gua serius. Oh, udah nggak apa-apa ya, kita santai. Ntar ya bisa ketemu lagi loh. Babe kan kemarin tadi bilang ini bisa apa namanya? Bisa datang sini lagi. Sesekali ya bisa ya? Bisa dia. Jenguk kita kan bisa. Ntar kalau misal dia kesini kita ajak jalan-jalan sepuasnya udah. Iya benar-benar, kita siapin semua-muanya pokoknya ya. Ya betul. Gue nggak peduli sih kalau duit gue habis buat Babe mah, serius. Aman aja mah itu mah. Sekarang Bon, gue mau bahagia boleh? Tadi sedih, sekarang bahagia boleh? Boleh. Gue mau nge-review mobil Evo. Kampret, mobil kita. Bon. Ini kata review mobil yang dipinjemin Babe semua itu. Eh udah, mana? Kita review semua mobilnya. Eh mana sih Garko tuh? Kiri ya, ke kiri ya? Ke kiri. Ke depan tuh. Tapi kita nge-reviewnya di mana? Di situ apa di tempat lain? Jangan di situ dah, keramaian anjir. Kalau nggak rame di situ, kalau rame pindah. Udah boleh. Ini aja ke Garko-nya aja. Gimana di atas tuh? Garko anjir, ini Garmer depan. Ini rame enggak sih ini? Rame anjir. Udah masukin mobil nih. Oh, di sana. Udah masukin sana. Dulu mobilnya nih. Aku masukin. Kita bakal nge-review mobil yang dititipin Babe. Mau ini review mana dulu? Mobil. Ya, punyamu yang ini dulu ae, aku yang oranye dulu ya. Ya udah, aku M4 ya. Ya udah, buruan. Salah. Ikutin aku aja. Let's go. Yang keluar. Sini kah? Salah dong. Ngadep sini dong. Oh iya, sorry. Astaga. Ini belum apa-apa nih Bon, kalau yang gua. Apa? Maksudnya tarikannya masih biasa. Ini belum dimodif apa-apa kayaknya nih. Apa udah? Udah, ini udah ratakan semua ini kayaknya. Ih, menurut lu gimana? M4 Babe. Kece anjir. Kece. Aku belum, ntar aku nyoba ini dulu ya. Apa? Gua mau nyoba dulu satu puteran belok kiri terus muter balik lagi ke sini. Tapi gua pakai M4, lu pakai itu mau enggak nyoba? Nanti kita tukeran. Boleh, ayo. Iya. Mana ini? Muter aja ke kanan terus ke kiri. Oke, ntar aku makan minum dulu. Ya, silakan. Oh, tapi enggak ada dongsnya, coy.
Lumayan, 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 lumayan. Lumayan, 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 lumayan. Habis bensinku, aku beli bensin dulu ya. Nanti aja. Nanti aja, jauh gak? Enggak sih, ayo ke pom bensin aja. Ayo udah isi bensin sekalian ya. Ya, aku pom bensin, isi bensin sekalian. Ya. Widi punya banyak mobil. Enak banget M4. Tarikannya cakep banget, Bon. Tarikannya cakep banget, Bon. Iya, enak. Ada nosnya enggak itu? Enggak tahu, enggak tahu. Ya aku enggak ada. Ya, tapi itu keren rally Bon. Ya ya, mobilnya kecil, kayak kecil-kecil imut gitu anjir. Buat ngapel enak sih ini sih. Tapi aslinya enak banget Bon, midahin giginya cepet banget nih M4. Ya, sama sih, ntar sama-sama nyoba dah. Aku nyoba. Dari sini, dari sini, dari sini gua nyoba. Boleh, boleh, boleh. Nanti gue pengen nyoba Silvia ya. Ntar di sana ada review kendaraan, ntar dibuka semua kendaraannya gimana interiornya. Oh boleh boleh, sekarang tes mesin dulu kah? Ya ya, ke ini, ke Garko tadi ya. Apa gimana, ke tempat yang mana enaknya ya? Yang sepi gitu. Apa Garmer di atas, Garmer ada tuh. Garmer lu mana? Ya udah ikut aku dah, ayo. Yaudah, ya. Ikut aku ayo. Enak banget ini. Enak banget. Enggak ada nosnya ini juga. Aduh pusing gua, aduh pusing gua. Astaga ditabrakin. Di si Bonta. Di mataku enggak nabrak, woi. Di mataku nabrak. Iya kan? Oh, di sini noh. Terus ke bawahnya gimana, Bon? Kenapa? Ngambil mobil yang bawah gimana? Kenapa? Kenapa enggak dengar aku? Ngambil mobil yang bawah gimana? Udah ganti ya, ntar ini dulu kan mau di-review kan ya tamu. Oh, kenapa review harus jauh-jauh ke sini bukan di belakang aja? Apa mau ambil Evo ke sini? Iya, maksudnya gitu. Dari bawahnya naik apa? Ya ini gantian gitu. Nanti masukin ya, satu, enggak usah udah dua aja. Ini aja lah kita. Ini aduh, serius aduh, enak aduh banget tarikannya. Ntar gua mau. Ini punyamu punyamu kenceng banget anjing tarikannya awalnya tuh. Iya ya, asal-asalnya tinggi kan ya? Ya akselerasinya tinggi, bentar aku buka. Jangan dempet-dempet dong asalnya. Ya udah, minggir. Buka. Nah, coba jamu dulu dah. Gimana nih? Aduh penyok nih anjir, kenapa nabrak kan kata gue juga. Bener-bener. Enggak, di mataku enggak, sumpah di mataku enggak. Bener-bener. Kagak ada alak, ini sebelah kanan penyok coy, kiri. Iya, iya sih sebelah kiri. Ayo, kagak ada alak bener-bener. Udah lah, gak apa-apa lah, penyok dikit. Menurut lu gimana ini? Bisa dibenerin. Kecepatannya? Nih, kecepatannya ini setauku ya, mobil kenceng anjir ini mah. Bisa nyampe 200 lebih ini, 150 lebih mungkin ya. Gak ada nosnya tapi Bon ini bisa dipasang kah? Emang mobil-mobil
keluar kan nggak ada nosnya. Oh, ini gak lokal apa PDM ya? Ini PDM, ini PDM. Oh. Eropa kan ini BMW ya? BMW M4 ya. Iya Eropa anjir. Ini dalemannya gimana tuh? Dalemannya mewah coy, BMW pasti mewah kalau iya, dalemannya. Iya, mewah, pastilah mewah BMW mah. Aduh. Ini bagasinya ya gitu-gitu doang lah. Tapi kece ya buat jalan-jalan sama cewek mah ya. Enggak kenceng, kenceng amat gitu kan. Iya, buat sama cewek mah aman sih ini, udah paling bener ini pakai BMW. Ih, cakep banget. Tuh anjir ini baret-baret. Itu baret dari sono aja enggak, kok yang baret. Enggak, gue pengen nangis tadi gue lihat dulu. Astaga. Enggak ada yang li. Belum pasang neon ya? Belum, ini belum, ini belum pasang neon. Semua ini kali ya? Yang Evo, yang Silva juga enggak ada ya? Enggak tahu sih. Ini belum diganti sih ini semua ini kata bapak ini. Iya, sini. Review mobil apa ini namanya? Tahu anjir enggak ada ini namanya apa gitu. Wagon hatchback. Kayak Jazz sama macamnya, bentuknya kayak gini. Ini ada ini apa nih? Sedan setengah SUV kayak gitu enggak sih? Ini Speed Hunter, Speed Hunter. Itu bukan ya? Itu stiker. Speed Hunter itu stiker. Stiker. Ya enggak tahu kan aku ini apa sih W. Ini W plat anunya mobilnya W. Weh, tapi W gitu. Tapi mesinnya enggak ribet loh kayak rapi banget. Hah? Ya enggak sih? Ya ini mesin ya mesin-mesin ini sih. Mesin-mesin pabrikan emang kayak gini nih. Rapi banget ya. Loh, tapi ini juga baret-baret, Bun. Ya enggak apa-apa udah baret lah. Dalamnya sama sih sebenarnya. Dalamnya kece juga. Namanya kece kah? Ya sama lah kayak BMW gitu. Tapi kayaknya kursinya ya, nyamanan yang gua ada. Ya kursinya itu punyamu sport ini kan kursi-kursi biasa. Ini kayak kursi buat rally kayak gitu yang agak-agak buat ya, nopang badan biar nggak goyang-goyang gitu kayaknya ya. Ya ini tipis-tipis kursi rally emang. Lu bagasi segini muat bawa apa ya? Nggak tahu. Coba dicek bagasimu muat berapa. Ada apa ya? Ada isinya nggak sih? Ini lumayan ada 200-an bagasinya. 200-an bisa lah. Ya aku 208. Ya, ya sama berarti. Sama. Ini berarti ini buat belok enak banget asli. Buat belok enak banget. Terus, ya enak. Aku terus, ngerasain juga beloknya ya, enak. Terus pas kencengnya tuh pas beberapa naik dari 3 ke 4 lah. 3 ke 4 baru kalau 1 ke 2 nya tuh agak lambat. Ada orang ke atas nih. Iya benar. Kabur aja yuk. Kalau ada apa-apa yuk kita review yang lain. Yuk, langsin lagi yuk. Di ke bawah ya? Ya, langsin. Sekarang kita review Evo, bos. Gua ngeluarin Evo dulu ya bentar. Ya udah ngeluarin dah. Waduh, ke belakang masih bisa dibawa nggak? Itu bannya bocor kan? Bisa ke belakang sana aja yang tadi. Ya. Astaga. Nos apa ya? Gak ada nos ya ini. Otot X. Ada cuy. Gak ada kah? Tapi dari body kece banget ini Bon. Wah iya dong, kece banget dong. Kece banget gila, gua suka banget nih.
mau review di sini aja. Boleh di sini aja lah. Tapi lu sambil telepon mekanik, Bos. Iya, ya. Apa ini aja ke Garkot ke bengkel lah ya. Dirimu kan enggak tahu bengkel barunya di mana. Apa mau ke sana sekarang? Ada bengkel baru kah? Ada bengkel baru. Di mana? Ini di kota nih. Baru bengkelnya. Koordinat berapa? Di koordinat 8190. Lu masuk mobil gua, tandain coba. Oke, boleh. Bon, ini enak banget, Bon. Hey, Fuma, enak aja deh. Satu. Ya udah, kenteran. Mau ke situ apa gimana? Terserah lu mau telepon apa, enggak apa-apa kah kalau rusak enggak ke peleknya? Enggak apa-apa, aman aja. Ya ini ke situ ntar dirimu balik pakai mobilku gitu, gantian gimana? Balik ke situ. Boleh. Ya, oke. Ke situ ya. Keluarnya dari kanan kah? Iya, kanan. Kanan aja. Cakep banget kok putih, Bos. Mana mobil yang mana? Kenapa? Astaga. Gila, enak banget. Mantap kali, Bos. Ya, ada mekanik gak, Bang? Gak ada, aku juga lagi cari ini. Oh, gak ada mekanik? Bon, gak ada mekanik? Gak ada. Yang deket balai kota ada gak, Bang? Mekaniknya lagi pergi mekanik. Oh, thank you, Bang. Sorry. Ke balai kota ada gak di sana? Nunggu sini aja lah. Oh, yaudah, sambil review kah? Iya, di sini, di depan sini. Gua ngisi bensin dulu di sini bisa enggak? Pertamax Turbo. Adanya apa? Salah. Maaf, dijadikan enggak apa-apa. Cakep banget kan? Pak, emang enggak ada nosnya ya Sylvia ya? Coba nanti tanya ke mekanik. Ya, nanti tanya ke mekanik. Wih, enak banget. Bentar, enak banget. Aku buka ya. Gua suka. Bentar nih, kau lihat nih ya. Dalamannya. Ya. Enggak ada, Pak. Sini saya nungguin, Pak. Iya, kita lagi nungguin juga, Pak. Nah, aja, Pak. Ini bengkel baru, kah? Ya, ini bengkel baru nih. Nih, Java. Merah-merah. Sebenarnya kalau blok mesin kayak gini bisa diganti enggak warnanya? Enggak tahu aku ya. Aku belum pernah tahu. Asal ini... sih ini mobil gahar banget, bener gahar banget. Kece. Licin banget sih. Ya itu mobil mekanik. Ada nosnya 2. Keren anjir. Bagus banget interiornya nih. Ini kece. Siap, bis, Bos. Kotak-kotak lagi tuh bawahannya.
apa kotak-kotak itu tuh alasnya. Oh alasnya, oh iya ini buat sekak bisa nih. Ini aduh masih originalan kayaknya lemannya. Ini mah udah, oh iya original nih mah, emang gini sih kayaknya. Tapi blok mesinnya, lihat mesinnya mana coba. Tapi kerenan yang lu sih kalau boleh jujur mesinnya juga. Ya tapi kalau kecepatan boleh ngadu lah ya. Punya aku nggak dana anjir. Ya udah nanti mau coba balap nggak dari sini ke Paleto ke pom bensin? Gak kalah lah punya. Gua nggak pakai nos. Gua nggak pakai nos. Oke boleh. Kalau nggak pakai nos oke lah. Okay. Jangan sampai ya sekali-kali kau pakai nos ya. Gua gugur kan pakai. Ini pinggul udah lama di sini. Baru ini. Sejak kapan? Oh baru kemarin aku kesini ini. Terus yang di dekat balai kota? Nggak ada, kayaknya pindah ke sini dah. Oh. Sini apa? Ya, ini bentar. Apa? Mekanik ya? Tadi mekanik, nah, bukan ya, mobilnya nah. Tadi? Bukan, katanya. Udah order aja mekanik ya. Ini apa ya? Apakah bengkel ini milik swasta, Bon? Nggak tahu aku. Tuh, ada ininya. Ada spanduk. Nah. Maksudnya? Otos official Felicia. Kaget anjir. Hah? Astaga. Iya benar, ada orang enggak di dalam? Enggak tahu. Tiba-tiba hidup sendiri anjir. Enggak ada ATM. Itu habis 26.000 lagi, 200.000 bawa enggak apa-apa. Mana ya? Telepon. Telepon siapa? Tapi anjir? Keren bengkel di sini. Iya keren lah di sini mah. Telepon siapa ya? Lepas mekanik astaga. Maksudnya order dia job. Nah ini brother of peace baru buka kemarin pas ada babe nggak buka. Pak. Ya udah order belum? Ini kue SMS ya? Ini namanya garasi apa? Bengkel apa? Bengkel kota, coba kau cek di map. Oh ya, iya, bengkel kota pindah ke sini ya. Ya balik lagi dia mereka. Mobil kita tutupin dulu dah. Kunci yuk. Cek banget nih ibu milik babe sih, tapi ya nggak apa-apa kita rawat ganti. Nggak ada ini anjir, nggak ada nggak ada ini kayaknya, nggak ada satupun mekanik demi apapun. Lihat mobil ibu ini, wih keren banget nggak menurut lo? Keren. Bayangkan warnanya diubah jadi pink kayak rambut lo gini ya. Iya. Ih, I love it. Terus ininya karbon, Bon. Siapa namanya penutup mesin tuh? Depannya. Hood deh, bukan hood apa ya? Hood, iya hood. Iya. Hoodnya karbon. Itu mobil gua tuh. Ada nih. Itu mobil gua tuh. Sama cok. Bukan, ya mirip anjir. Nggak ada satupun mekanik anjir. Lu udah coba kirim. Udah ku SMS tapi nggak masuk, katanya apa gitu. Nggak ada satupun unit, satu orang pun gitu loh. Unit mekanik gitu. Astaga. Ke gar merah aja lah, gar kota aja lah. Ayo. Ini kita balapannya aku pakai ini aja, pakai mobil yang tadi.
Ayo udah, Sylvia next time ya. Oke, Sylvia next time. Oke, lah. Oke. Bannya kan enggak ada satu nih, susah nih. Berarti gua pakai M4 dong, enggak usah pakai Sylvia. M4 kenceng, Bos. Oh, ya udah, Ivo ya udah. Itu mekanik bukan? Bukan, ini enggak ada nih satupun mekanik nih. Oh, ya udah, yuk, let's go. Ayo, let's go lah. Kita test speed. Mobil siapa ini, Bang? Mobil saya, Bang. Oh, keren nih. Thank you, Bang. Udah dimodif ini, Bang? Udah, Bang. Udah rata kanan. Oh. Udah rata kanan, Bang. Iya, betul. Enak tuh, Bang. Ya, lumayan, Bang. Ini udah ada nose, Bang, ya? Udah ada, Bang. Udah ada. Oh. Semprotin aja, Bang. Semprotin tuh. Mas, enggak. Perhatiin kah? Semprotin. Semprot aja, Bang. Ah, aku enggak kena sih. Deketin dong, kenal-kenalin kenapa teh? Aman enggak, Bang, itu kaki? Aman, kuat. Bang, saya duluan ya, Bang, ya. Oke, Bang. Mau balapan di mana? Sini, masuk sini. Lu bakalan ngelawan Evo pakai mobil ini, yakin? Ya gimana ya, Sylvia aku mah masih rusak ini. Yaudah, ya. Harusnya gue pakai M4 gak sih buat gini. Sama ini? Boleh kalau dirimu mau, aku tunggu sini dah. Aku ntar berat juga ntar di sana. Mau M4 apa kamu ini? Karena Evo dong, Evo ini kenceng aja lah pakai nos pula. Waduh. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai nos biasa aja nih. Ya udah aku bawa M4 dulu ya. Abis itu kita balapan ya. Yaudah. M4 kenceng aja, ya cerdas ya, coba. Terus mau mana? Mau mana? Gua kira Sylvia sepadannya sama ini. Sylvia kan nggak bisa dinaikin, nggak ada mekanik juga kan. Terus gimana? Lu mau lawan ini apa lawan M4? Lawan apa ya enaknya ya? Ya udah boleh lah lawan itu, aku nggak takut aja, tapi jangan pakai nos ya. Ini nggak takut aja. Let's go. Cut ini mah. Let's go. Mau startnya mau di mana? Jangan pakai. Tapi jangan pakai nos ya. Startnya dari bawah rumah sakit dekat garasi. Abis itu finishnya di pom bensin. Rumah sakit. Iya. Garasi rumah sakit yang di bawah. Oke, boleh lah. Ayo. Ya. Aku ngikut dirimu lah. Iya. Mana rumah sakit? Bentar dah. Ini kunciku agak alot banget nih. Rumah sakit mana? Pindah kah? Rumah sakit pindah, Jir. Pindah, Bos. Pindah ke dekat kuburan. Garasi BPN. Ayo. Aku ngikut dirimu. Oke.
Sini mau enggak? Tapi di mataku aman kan diriku? Aman aman. Lu teriak. Nah, ini teriak nih. Ayo, saya hitung. Ready kah? Ready dong. Ya hitung lah, ready doang aja. 3. Gua enggak usah pakai nas ya. Enggak usah lah. 3, 2, 1. Kenceng banget Ivo. Lumayan lah ya, 250 tanpa nos. The power of Ivo nih coy. Tapi dia makin cepet loh. Enak banget kalau di spam nos nih. Sebenarnya nggak jauh beda ya. Padahal dia awalnya tadi start duluan loh. Pengen nge-nos rasanya asli dah. Bahagia banget gue punya dikasih titip Ivo. Aduh. Tapi gak pake nos tuh kayak ada yang kurang. Gila. Ini kamu berapa speednya? 245, 245. Wah, kok ini ya? Selisih dikit sebenarnya. Lu berapa? 240-an lah, 230-an lah. 230. Sebenarnya kalau di acceleration, Bon, yang gue cepet banget naiknya. Iya sih, kayaknya punyamu cepet banget ini naiknya. Punya aku lambat sih, tapi tarikannya emang bener lama. Berarti gitu. Kalah dia 1-0. Iya, coba nanti suatu saat kapan-kapan besok tanya-tanya tentang nosnya gitu ya. Iya aku ya tanya-tanya tentang ini bisa dipasangin nos apa, yang Sylvia juga bisa dipasangin nos gitu. Ntar kita tanya-tanya dulu lah. Oke. Back to nature yuk. Informasi lebih. Okay. Kita tahu lah mau ngapain. Bibit gua di Solo, iya, di Kamacho. Aduh. Sama bibit gue di ini juga lah. Ntar lah kita ngambil ke sana dulu, ngambil kendaraan kita kerja. Mau kerja apa mau happy? Terserah lah, mau dirimu mau kerja boleh, mau happy boleh, aku kayaknya mau kerja ini. Ya udah kita kan bibitnya di sono. Iya, aku ambil dulu berarti. Oh, ya udah kita kerja deh ya. Yuk balik lagi yuk. Ya udah kita ambil dulu. Kau ngambil di mana? Aku ngambil di sana ya. Aku ngambil di kota. Oke? Oke, oke. Oke, ayo. Luan, lu beli radio deh. Ya nantilah. Sekalian. Sampai ketemu nanti di pertanian. Oke. Ayo.